Halo guys, balik lagi bareng Bikin Betah ID. Ya, seperti biasa, kita selalu ngasih rekomendasi tempat-tempat yang hits yang wajib untuk dikunjungi. Semua rekomendasi dari kita udah pasti keren dan tempatnya bikin betah banget dong. Kayak destinasi kita yang satu ini, kali ini kita mau ke kawasan Cianjur, Jawa Barat. Siapa sih yang gak kenal dengan Cianjur? Tempat wisata yang sejuknya selalu mencuri perhatian. Dan hari ini kita mau mengunjungi The Nice Fantastic Park. Ada yang udah pernah dengar atau belum nih? Ya udah yuk ikutin terus ya. Eits, sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk sama-sama kita bangun channel ini, karena dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk memberikan manfaat, informasi, dan hiburan bagi setiap orang. Nah, ini dia nih guys tempatnya. The Nice Fantastic Park merupakan sebuah objek wisata alam yang bertema kekinian yang baru aja dibuka pada Mei 2022 lalu. Ya, tempat ini sangat cocok loh untuk berlibur bersama keluarga karena mereka menyuguhkan ragam wahana seru. Bahkan akan menyenangkan bagi si buah hati karena terdapat banyak fasilitas rekreasi yang mengedukasi. Objek wisata ini juga menyajikan view yang mempesona. Jadi cocok banget ya, sebagai tempat bersantai dan healing saat akhir pekan tiba. Daripada penasaran, yuk kita eksplor lagi ya guys. Jangan lupa beli tiketnya dulu. The Nice Fantastic Park ini mematok harga tiket sebesar Rp30.000 untuk per orang saat hari biasa. Sementara saat weekend, naik menjadi Rp35.000. Selanjutnya, tiketnya ditukarkan dengan gelang, lalu kita bisa masuk sepuasnya. Nah, di sini ada banyak banget loh spot yang bisa kita kunjungi. Yang pertama, kamu bisa sewa e-bike. Yang satu ini. Ya, harganya Rp50.000 per orang untuk durasi 1,5 jam. Jadi, kamu bisa keliling area wisata ini. Apalagi taman wisata ini luas banget, guys. Yaitu sekitar 23 hektar. Ya, jadi kalau kamu nggak mau capek, mending sewa yang satu ini ya. Kebayangkan serunya gimana? Yuk cobain, guys. Gak cuma itu aja, di sini juga tempatnya sejuk banget. Pemandangan dari ketinggian emang gak pernah gagal ya. Tuh, lihat aja, wisata ini dihimpit oleh pepohonan yang menyejukkan. Serasa di negeri dongeng. Mau rekomendasi outfit kekinian? Yuk follow TikTok Laurenika. Kita live setiap hari dan linknya ada di deskripsi ya. Yuk lanjut. Selain pemandangan yang bikin kita kagum, di sini juga ada berbagai koleksi hewan yang menggemaskan. Ya, spot yang diisi oleh hewan gemas ini bernama Mini Zoo alias kebun binatang mini. Anak-anak pasti betah sih di sini, apalagi ada domba yang lucu banget nih, guys. Ada sapi juga yang nggak mau ketinggalan. Pokoknya anak-anak bisa belajar mengenal hewan juga loh. Masih banyak juga hewan mamalia yang sangat jinak. Lucu banget ya mereka. Dan di mini zoo ini, totalnya ada hampir 50 spesies hewan loh guys. Wih, banyak juga ya. Nah, selain hewan mamalia, kamu juga akan menjumpai unggas-unggasan. Ya, siapa sih yang nggak tahu nama burung yang satu ini? Kalkun atau ayam kalkun adalah sebutan untuk dua spesies burung berukuran besar dari ordo Meleagris. Kalkun betina lebih kecil dan warna bulunya kurang berwarna-warni dibandingkan kalkun jantan. Sewaktu berada di alam bebas, kalkun mudah dikenali dari rentang sayapnya yang mencapai 1,5 sampai dengan 1,8 meter loh guys. Dan pastinya ciri khas dari burung ini adalah lehernya yang sangat panjang. Nah, di sini juga terdapat hewan lucu lainnya, yaitu ada marmoset. Ya, hewan ini dikenal sebagai spesies monyet terkecil dan salah satu primata terkecil di dunia loh. Disebut spesies terkecil karena ia memiliki tubuh
sepanjang 117 sampai dengan 152 mm saja. Dengan panjang ekornya bisa mencapai 172 hingga 229 mm. Dan berat tubuhnya, jika sudah dewasa juga hanya berkisar 100 gram saja loh guys. Nah, kalau hewan yang satu ini tahu nggak sih? Mirip banget ya sama kucing? Ya, kucing karakal merupakan kucing liar yang biasa ditemukan di sebagian besar wilayah Afrika dan Timur Tengah. Tak seperti ras kucing pada umumnya, kucing karakal tumbuh menjadi kucing penjelajah. Ia biasa menjelajahi sabana, gurun, dan hutan. Yuk sekarang lanjut eksplor lagi dong. Ya, ini adalah hewan yang paling gemes, yaitu ada bebek imut loh guys. Bebek ini namanya bebek mandarin, yaitu bebek berukuran sedang yang memiliki kekerabatan dengan bebek kayu Amerika Utara. Bebek ini memiliki ukuran panjang 41 sampai dengan 49 cm dan bentang sayapnya 65 sampai dengan 75 cm. Warna bulunya juga lucu banget ya guys. Sang jantan memiliki paruh berwarna merah dan pola bulan berwarna putih di atas mata. Dadanya berwarna ungu dengan dua buah garis berwarna putih. Betina memiliki ciri yang mirip dengan betina bebek kayu dengan cincin mata berwarna putih. Wah, gemes banget, pengen bawa pulang ya. Eits, tapi nggak cuma sampai di situ aja nih. Yuk kita cek hewan unik lainnya. Waduh, yang satu ini kan monyet ya guys, tapi kok kenapa warnanya putih ya? Nah, ternyata ini adalah monyet albino. Hewan yang berasal dari Asia Tenggara ini tidak jauh beda dengan monyet pada umumnya. Menurut kamu lebih serem atau lebih lucu nih guys? Coba komen di bawah ya. Nah, kalau yang satu ini udah pada tahu nggak sih ini namanya burung apa? Ini adalah burung golden pisan, yaitu burung cantik dari Tiongkok alias Cina. Burung yang satu ini merupakan jenis burung terpopuler di antara semua jenis pisan yang ada. Burung ini juga dikenal sebagai ayam hias dari Tiongkok, yang mampu terbang hingga 8 meter. Nah, golden pisan ini memiliki bulu yang begitu indah. Gak heran juga ya kalau banyak yang ingin memelihara burung yang satu ini. Itu tadi kita udah intip banyak banget hewan yang lucu-lucu nih. Nah, sekarang saatnya kita eksplor spot lainnya. Kira-kira di tempat ini ada wahana apa aja ya guys? Nah, buat yang pengen santai di taman unik, kamu bisa bersantai di area yang satu ini nih. Yang mana di sampingnya terdapat perosotan unik yang pastinya anak-anak juga bakal betah banget nih main di sini. Semua rumputnya bersih dan tampak terawat. Wah, kalau ini sih definisi bermain sambil disuguhi pemandangan indah ya. Tapi tetap hati-hati guys. Karena buat kamu yang fobia ketinggian, wahana ini juga ada di dataran tinggi. Jadi agak-agak ngeri sedep gitu ya. Ternyata perosotannya nggak cuma yang tadi aja guys, masih ada perosotan yang paling panjang dan pastinya jadi favorit pengunjung di sini. Nah, kalau kamu mau nyobain wahana ini, kamu mesti naik tangga di tangga yang satu ini ya. Tenang, meskipun terbuat dari kayu, tapi udah pasti aman kok. Ya, tapi kalau aku sih merinding banget ya guys, soalnya lumayan tinggi nih. Nah, selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan spot ini untuk berfoto ria. Siapa sih yang nggak pengen foto di sini dengan background yang seindah ini? Oh iya, yang ikonik dari tempat wisata yang satu ini adalah jembatan gantungnya alias Sky Bridge. Daya tarik dari jembatan gantung ini karena lokasinya mengintegrasikan dua lokasi yang ada di The Nice Fantastic Park, serta berada di atas sebuah lembah. Ya, panjang jembatan gantung ini sekitar 180 meter loh guys, dan memiliki view alam yang berupa pegunungan, perkebunan, hingga lembah yang sangat indah. Aduh, siapa nih yang berani? Dan kalau udah capek kesana kesini, kamu juga nggak usah khawatir, karena di sini terdapat penjual makanan ataupun minuman yang bisa kamu cicipi sambil bersantai. Nah, kalau capeknya udah hilang, kamu wajib eksplor lagi, karena ini belum selesai. Masih banyak spot foto yang menarik dan juga instagramable. Ayo, siapa yang ngakunya pemberani? Nih, buat kamu yang pengen uji adrenalin, boleh banget cobain ayunan di atas bukit yang satu ini. Belakangnya sih view-nya emang indah banget ya, tapi pasti deg-degan dikit nih, karena tempatnya juga lumayan tinggi. Tapi kalau sambil foto, pastinya hasilnya estetik banget sih.
Nah, pokoknya guys, kalau kamu di sini nggak bakalan deh kehabisan spot foto, karena setiap sudutnya sudah didesain seestetik mungkin. Gak cuma itu aja, tempat ini juga memiliki berbagai fasilitas pendukung yang sangat lengkap. Mulai dari masjid yang sangat luas dan juga nyaman, berbagai toilet bersih, tempat parkir, hingga restoran. Pokoknya gak ada habisnya deh kalau kamu mau menikmati keindahan pemandangan dari ketinggian yang disajikan oleh wisata yang satu ini. Apalagi banyak banget spot yang berisi tempat duduk yang nyaman. Kamu bisa banget kan manfaatin spot ini untuk curhat sama bestie atau sama pasangan kamu? Cielah! Nah, anak-anak juga jangan mau kalah dong. Kalau yang satu ini udah pasti jadi favorit si kecil. Arena playground yang juga didesain selucu mungkin, guys. Dilengkapi dengan berbagai permainan yang sangat menarik perhatian. Mulai dari main di bola, area bermain anak, dan masih banyak permainan lainnya yang membuat si kecil makin betah di sini. Untuk bermain di playground ini, kamu cukup membayar Rp20.000 saja loh, guys. Wah, lengkap banget ya tempat wisata yang kita kunjungi kali ini. Mulai dari pemandangan yang sangat indah, udara yang sangat sejuk, spot foto estetik, hingga berbagai wahana yang sangat menarik. Eits, tapi sayang banget nih, ada yang kurang kalau berpergian tapi nggak belanja. Ya, pas banget guys. Di dekat pintu keluar, ada store Naiso yang menyediakan berbagai kebutuhan yang kamu mau. Mulai dari kebutuhan rumah, aksesoris, dan barang unik lainnya. Harganya juga terjangkau banget loh guys. Kamu bisa borong sepuasnya. Nah, jadi kapan nih kamu mau kesini? Taman wisata The Nice Fantastic Park ini buka mulai pada 9 pagi hingga 5 sore ya guys, saat hari biasa. Nah, kalau hari libur, bukanya lebih pagi yaitu jam 8 hingga jam 6 sore. Yuk agendakan bersama keluarga kamu. Next, kira-kira kemana lagi ya kita? Yuk komen di bawah ya guys. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Bikin Betah ID ya. Follow juga Instagram Bikin Betah Official. Karena yang bikin betah ada di sini.